Hai guys, kembali bersama saya di channel Bener di Farin. Teman-teman, kita akan bermain di game Subway Surf ya. Ini dia orangnya, saya memakai ini tagboard. Ini baju ke-1, baju ke-2, baju ke-3. Ini Jake, ini King, harganya 80.000 koin. Ini Frank, ini apa? Joy. Ini orangnya serem teman-teman, 120.000 koin ya, mahal banget. Ini berapa? Wah, ini lebih mahal teman-teman, harganya 980.000 ya. Ini adalah orang Sultan Prince K. Oke lah, langsung saja kita langsung mulai. Menggunakan tagboard ini saya baru beli, harganya 12.000 koin. Tap top line. Ini kita dapat ini, artinya dapat apa ini? Dapat sepatu. Jadi sepatu itu bisa lompat tinggi ya teman-teman. Apa huruf O? Tinggal 2 huruf lagi. Oke, ini di atas genteng. Di atas terowongan ini ya. Jadi begini seru. Lalu kita akan ke sini. Kita akan ke sini. Di sini ada banyak kereta lewat ya. Hati-hati, ini adalah stasiun kereta api ya. Bukan kayak ini adalah stasiun kereta api. Mirip, tempatnya mirip. Bintang, dapat bintang. Tinggal 1 huruf lagi. Kalau senggol gimana? Oh, semakin deket teman-teman kalau senggol. Itu ada orang sama anjingnya. Dapat kah? Yes. Baru kita mendapat kota hadiah. Oh, dapat uang teman-teman. Dapat koin. Makanya semakin cepat teman-teman. Oh, kita tabrak kereta. Lihat dulu. Oke, koin kita sudah 9.620. Lumayan banyak juga sih. Nanti kita akan lanjut di next video. Kita akan mencoba beli ini teman-teman ya, beli boatsnya. Kita coba dulu beli yang lebih murah ya, nanti di next video kita beli ini di 4.000. Oke guys, sampai sini dulu saja videonya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu. Makasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini ya. Nanti kapan-kapan di video selanjutnya saya buka lagi PM channel. Semoga di antara salah satu dari kalian menang ya.